Zeit. Halo Sobat Otomania, masih dari acara Custom Maxi Yamaha. Kali ini saya akan bandingkan dua motor yang sama-sama menggunakan mesin 150cc dari Yamaha. Tapi yang pertama ini adalah Yamaha NMAX ya. Ini menggunakan proyektor, tapi saya kurang tahu ini proyektornya milik apa. Mungkin diambil dari mobil. Ini dari tim Sombong. Knalpot liner dulu ya, shock belakang Ohlins. Di bagian depan menggunakan USD dan juga wah emblemnya ini yang unik ya, berwarna kebiru-biruan pas dengan warna dasar silver. Oh ya, sekali lagi buat sobat mungkin yang kenal ownernya atau ownernya sendiri yang lagi nonton, jika diperbolehkan silakan komen mungkin spesifikasi motor ini ya, biar lebih detail diketahui oleh penonton. Oke, yang kedua ini Yamaha Aerox 155. Masih saudara dengan NMAX, tapi warnanya ini yang unik dan mirip ya, silver. Jadi saya bandingkan saja keduanya meskipun mungkin beda model. Rim Katushi dan pakai handguard, sama-sama menggunakan USD bagian depan. Mantap ya, kelihatan kayak moge look ini, gaya-gaya Indian. Mungkin yang Aerox naik tie slip harus seperti ini ya, kalau bisa. Lebih detail lagi jika diizinkan tentunya ya. Kalau belum boleh mungkin komen aja apa-apa aja partnya dan berapa biayanya dan dimana modifikasinya, mungkin biar bisa menjadi informasi buat sobat yang menonton. Ya sobat, menurut sobat yang mana lebih bagus, Yamaha NMAX atau Yamaha Aerox? Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.